Diceritakan aja, Bu. Pembelinya berkurang selama dampak PSBB ini atau bagaimana, Bu? Berkurang ini, Kak. Ada yang membeli, ada yang masuk. Baru masuk lockdown ini. Jadi, semenjak lockdown itu, kira-kira berkurang berapa persen, kira-kira? Lama banget, ya. 5% deh. Nah, cara mengatasinya itu gimana, Bu? Selain menjual ikan segar, apa aja yang dilakukan? Iya, semua ada, semua. Ini semuanya, Bu, ya? Iya, ada komplit semua. Cuman bawahnya dikit-dikit, komplit. Ini, Bu? Apa? Maksudnya 20 tahun. Iya, oh. Kadangnya begini lah, sulit banget. Ini sekarang tambah parah nih. Sama hasilnya nggak ada lagi. Susah nyari hasil. Kenapa lagi? Apakah khusus ikan atau gimana? Saya nggak ada kegiatan, dari pulang, dari mandi, sholat, tidur, sampai. Tidur semua. Kadang punya anak kecil, gede semua. Dan gede, Pak. Dan lupa nunggu kawin. Ada yang tidur. Juga, ini jualnya, mau di tempat itu. Kilo. Sampai tahu, belinya berapa, nggak tahu. Lebih-lebih itu karena pagi-pagi ini orang sepi, orang juga jarang. Nggak tentu sih, kebanyakan orang jadi sekalian belanja sampai mulai dari sampai jam 11 sudah udah mulai sepi. Gitu ya, ya. Kedepannya ya mudah-mudahan lebih baik ya, terus juga kan corona, pandemi corona selesai deh gitu. Ya, diceritakan aja, Bu. Pembelinya berkurang selama dampak PSBB ini atau bagaimana, Bu? Berkurang ini, Kak. Ada yang membeli, ada yang masuk. Baru masuk
Jadi semenjak lockdown itu kira-kira berkurang berapa persen kira-kira? Lama banget ya, 5% deh. Nah, cara mengatasinya itu gimana, Bu? Sadari aja, sabarin gitu. Iya, kan? Terus sekarang hari ini, kurang membelinya itu masuk. Kurang membelinya berkurang. Selain menjual ikan segar, apa aja yang dilakukan? Iya, semua ada, semua. Ini semuanya, Bu? Iya, komplit nah. Semua. Cuman bawahnya dikit-dikit, komplit. Ini, Bu? Apa? Masih 20 tahun. Ya kan tadinya begini lah, sulit banget. Ini sekarang tambah parah nih. Tambah akhirnya nggak ada lagi. Susah nyari hasil. Tahu ya, sebentar lagi, 2 minggu lagi. Nggak tahu ya. Ya dulu ada kondisinya gitu. Ini lah juga lama juga sih. Sama juga. Tapi nggak ada. Membelinya nggak ada. Ini nggak ada. Yang ada. Tahu diulangi tahu rame kok enggak kalau lebaran. Kenapa lagi? Apakah khusus ikan atau gimana? Saya enggak ada kegiatan, dari pulang dari mandi, sholat, tidur, udah capek. Tidur semua. Kadang punya anak kecil, gede semua. Dan gede pak, gede rumah kawin. Ada yang tidur. Juga ini jualnya, mau di tempat itu. Jauh beda. Setengahnya juga kayaknya nggak nyampe. Karena waktu udah sepi, itu juga agak nyebelinnya kan nggak ada. Terus saya biasa kebanyakan kan guru, karyawan, mereka pun lagi pada libur. Udah pada pulang kampung. Iya, lebih-lebih itu. Karena pagi-paginya juga kan sepi, orang juga jarang. Nggak tentu sih, kebanyakan orang jadi sekalian belanja. Sampai mulai dari sampai jam 11 udah mulai sepi. Gitu. Kedepannya, ya. Mudah-mudahan lebih baik ya. Terus juga kan corona, pandemi corona selesai deh gitu. Jangan lupa subscribe ya.